Indonesia namun juga di seluruh dunia. Kondisi tersebut memaksa semua orang harus diam di rumah dan mengisolasi diri agar terhindar dari virus corona. Dengan adanya hal tersebut, membuat aktivitas menjadi terhambat, terutama aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan saat ini pun sudah diterapkan PSBB di beberapa daerah yang termasuk kategori zona merah. Pandemi ini menuntut orang untuk beradaptasi secara cepat dengan pola kerja baru. Misalnya, para pekerja harus mengubah kegiatannya menjadi work from home. Mahasiswa dan anak sekolah pun harus belajar secara online. Walaupun banyak kegiatan yang harus belajar secara tidak biasa, namun kita masih bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dengan mengambil peluang usaha. Nah, ini dia 5 peluang usaha yang layak dicoba di tengah pandemi virus corona. Yang pertama, bisnis online. Sebelum virus corona mewabah, bisnis online sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang sangat fleksibel. Berjualan di rumah, transaksi melalui m-banking, dan barang pun siap untuk dikirim. Bisnis online pun tak terbatas hanya berjualan barang. Kita juga bisa menawarkan jasa, misalnya menyediakan kelas belajar online, kursus musik online, dan sebagainya. Yang kedua, bisnis pembuatan masker kain. Meski masker kain tidak seefektif masker N95 atau masker lain yang tersedia di apotek, tapi setidaknya menggunakan masker kain cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan terhadap virus corona dalam aktivitas sehari-hari di luar ruangan, sehingga kebutuhan masyarakat akan masker sangat meningkat. Yang ketiga, bisnis hand sanitizer. Klaim bahwa hand sanitizer dapat membunuh kuman pada kulit untuk menghindari virus corona, membuat penjualan hand sanitizer naik begitu pesat. Hal tersebut membuat banyak orang memburu hand sanitizer dan sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Hal ini dapat menjadi peluang dalam memiliki usaha karena permintaan hand sanitizer sangat. Yang keempat, bisnis makanan kesehatan atau food supplement. Virus corona hingga saat ini belum ada obatnya, tapi kita bisa mencegah penularannya ke tubuh kita dengan cara meningkatkan sistem imun dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi. Ramuan herbal alami yang mengandung bahan-bahan seperti kunyit, temulawak, jahe, kencur, dan daun sereh sangat terkenal dan dapat meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu, bisnis makanan kesehatan atau food supplement atau makanan herbal dapat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Karena saat ini kebutuhan untuk menjaga sistem imun dan kesehatan sangatlah tinggi. Yang kelima, bisnis multi-level marketing atau MLM. MLM ini menjadi salah satu opsi bagi Anda yang ingin mencari peluang dan tantangan baru, terutama saat ini menghadapi krisis dan juga pandemi corona. Karena saat ini, bisnis MLM sudah bisa dijalankan dengan online juga. Itulah 5 peluang usaha di tengah pandemi virus corona. Pilihlah peluang usaha yang membuat Anda memiliki masa depan yang cerah. Walaupun di rumah saja, kita tetap bisa produktif di masa pandemi corona ini. Stay at home, work from home, di rumah kita bisa.